Podcast Network Asia. Halo, kalau kamu sedang mencari kebutuhan untuk anak, ibu, atau untuk keponakan, bisa langsung cek kebutuhan serba ada. Flash sale 3 kali seminggu dan cashback sampai dengan Rp100.000 spesial untuk ibu dan bayi di Tokopedia Parents. Yuk, langsung gunakan link yang ada di deskripsi ya. Ketika kamu ingin mengubah hidup, mungkin kamu perlu belajar untuk jadi optimis. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Learn Optimism karya Martin Seligman. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara mengubah hidup melalui pikiran yang lebih positif. Apa yang buat sebagian orang menjalani hidup lebih mudah daripada orang lainnya? Atau kenapa ada sebagian orang yang jauh lebih sehat dan lebih sukses daripada orang lain? Mungkin kita berpikir kalau mereka adalah orang yang lahir dengan keberuntungan. Tapi, apakah kamu pernah sadar kalau keberuntungan yang mereka miliki karena mereka punya pandangan yang lebih optimis tentang hidup? Ini adalah konsep yang dijelaskan oleh Martin, yaitu Learn Optimism. Dengan belajar melihat hidup dengan lebih optimis, pintu peluang tanpa batas akan terbuka lebar. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Yang pertama, apa itu Learn Optimism? Learn Optimism adalah konsep yang relatif baru di cabang ilmu psikologi dan dikenal sebagai psikologi positif. Menurut Martin, proses untuk belajar melihat hidup dengan perspektif optimis penting untuk membantu seorang memaksimalkan perkembangan mentalnya dan hidup dengan lebih baik. Namun pertanyaannya, apakah konsep ini bisa dipelajari? Apakah kamu bisa belajar untuk menjadi orang yang optimis? Penelitian menunjukkan kalau walaupun sebagian optimisme diturunkan, namun kadar optimisme seorang juga dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, termasuk kehangatan dalam keluarga dan kestabilan keuangan. Untuk belajar optimis, kita harus mengembangkan kemampuan dalam melihat dunia dari perspektif positif. Sebagai informasi, ketika kita mengalami hal negatif dalam hidup, biasanya kita selalu akan terbagi ke dalam 2 perspektif, optimis atau pesimis. Apa yang membedakan keduanya? Orang pesimis akan melihat sebuah masalah sebagai hal yang permanen, sedangkan orang optimis akan melihat sebuah masalah sebagai keadaan yang sementara. Contohnya begini, ketika lamaran kerjamu ditolak, seorang yang pesimis akan bilang kalau dirinya selalu ditolak dalam melamar pekerjaan. Kata selalu menandakan kalau itu merupakan kejadian yang permanen. Jadi, buat apa berusaha lebih baik? Sedangkan orang yang optimis akan bilang, kali ini saya ditolak, tapi lain kali saya akan diterima. Perbedaan lain adalah orang pesimis melihat masalah sebagai bagian dari keseluruhan. Sedangkan orang optimis melihat masalah sebagai bagian spesifik dari kejadian tertentu. Misalnya begini, seorang siswa yang pesimis mendapatkan nilai yang jelek karena merasa gurunya memberikan nilai yang tidak adil. Namun, dia menggeneralisir kalau semua guru di sekolah itu tidak adil dalam memberi nilai. Akhirnya, malah dirinya sulit untuk lulus ujian. Beda halnya dengan siswa yang optimis. Ketika dia mendapat nilai jelek, dia mungkin berpikir kalau guru tersebut tidak adil, namun tidak bagi guru yang lain. Perbedaan terakhir adalah seorang pesimis melihat sebuah kejadian buruk disebabkan oleh dirinya. Tapi ketika ada kejadian baik, dia merasa kalau itu disebabkan oleh faktor eksternal. Sedangkan seorang optimis melihat dengan cara yang kebalikan. Sebagai contoh, ketika kamu ditinggal oleh pacarmu yang sekarang, orang yang pesimis melihat kejadian ini karena dirinya yang tidak cukup baik. Sedangkan orang yang optimis melihat kejadian itu karena pacarnya saja yang belum siap untuk berkomitmen. Jadi, lebih baik putus daripada saling menghabiskan waktu satu sama lain. Kedua, manfaat dari optimis. Kenapa menjadi optimis itu penting? Ternyata, menjadi seorang optimis itu punya banyak manfaat. Dari tingkat sel tubuh, orang optimis seringkali punya sistem imun yang lebih kuat. Ada sebuah penelitian dilakukan kepada tikus dalam kondisi tidak berdaya. Hasilnya, dalam kondisi tersebut, tikus itu memproduksi sel T dalam jumlah yang sedikit.
Sebagai informasi, sel T adalah sel yang penting untuk sistem imun. Studi lain pada pasien kanker kepala dan leher menunjukkan pasien yang optimis kalau mereka bisa sembuh memiliki kualitas hidup yang lebih baik sebelum atau sesudah pengobatan. Menariknya, orang optimis cenderung lebih sehat daripada orang pesimis. Orang optimis yakin apapun yang dilakukan punya dampak pada kesehatannya. Inilah yang membuat mereka fokus menjalani gaya hidup yang relatif lebih sehat. Sedangkan orang pesimis cenderung masa bodoh karena mereka merasa apapun yang dilakukan tidak akan mengubah apapun. Selain kesehatan yang lebih baik, ternyata orang optimis cenderung punya karir yang lebih baik. Kenapa ada orang yang sepertinya punya karir yang sukses, sedangkan yang lain karirnya mandek? Ternyata, hal ini punya korelasi dengan narasi mereka sendiri. Orang yang optimis cenderung tidak menyerah ketika menemui kegagalan atau penolakan. Ingat, di awal tadi sudah dibahas, kalau orang optimis melihat hal negatif sebagai suatu yang sementara, tergantung kondisi, dan merupakan faktor eksternal. Jadi, kegagalan dan penolakan yang dihadapinya tidak akan buat seorang optimis mundur dan menyerah. Hal ini akan sangat terasa apabila seorang bekerja di bagian penjualan yang banyak berhubungan dengan penolakan. Narasi yang kita berikan ke dalam diri akan menentukan apakah kita sukses atau tidak. Sebagai contoh, proses rekrutmen dari sebuah perusahaan asuransi bernama Metropolitan merekrut 5.000 agen setiap tahun. Walaupun prosesnya sangat panjang dan ketat, setelah 4 tahun bekerja, 80% dari mereka mengundurkan diri. Martin juga menemukan hal yang menarik. Dia memproses penerimaan agen asuransi yang walaupun secara tes kognitifnya di bawah standar industri, namun memiliki skor dalam tingkat optimisme yang tinggi. Hasilnya, karyawan yang optimis karirnya justru lebih baik daripada karyawan yang dites hanya berdasarkan keahliannya saja. Ketiga, cara menjadi orang optimis. Bagaimana cara kita berubah dari orang yang pesimis menjadi orang yang lebih optimis? Martin memperkenalkan formula ABCDE, Adversity, Belief, Consequence, Disputation, dan Energization. Adversity adalah sebuah situasi yang membutuhkan sebuah respon. Belief adalah bagaimana kita menafsirkan sebuah peristiwa. Consequence adalah cara kita berperilaku, merespon, atau merasakan. Disputation adalah usaha yang kita lakukan untuk berdebat atau membantah keyakinan awal yang kita miliki. Yang terakhir adalah energization, hasil akhir setelah kita berusaha membantah keyakinan awal. Oke, sekarang kita coba aplikasikan formula ini ke dalam dunia nyata ya. Coba pikirkan situasi terbaru kamu yang berkaitan dengan adversity. Mungkin ini berhubungan dengan kesehatan, keluarga, pekerjaan, atau tantangan lainnya. Misalnya, kamu sedang memulai jadwal olahraga baru, namun kesulitan untuk membuatnya menjadi sebuah rutinitas. Lalu kita masuk ke tahap belief. Catat semua pikiran yang muncul ketika kamu memikirkan situasi tersebut. Cobalah untuk jujur dan tidak perlu berusaha menutupinya. Mungkin saja pikiran yang muncul seperti ini. Saya memang tidak bisa mengikuti jadwal olahraga yang rutin atau saya tidak pernah bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, perhatikan konsekuensinya. Apa konsekuensi dari pikiran tersebut? Apakah pikiran negatif ini membuat kamu menjadi sulit untuk olahraga rutin? Mungkin saja hal ini membuat kamu jadi sering bolos olahraga. Jangan berhenti sampai di sini, lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu dispute. Bantah keyakinan lamamu. Coba lihat lagi pikiran negatif apa yang muncul, lalu buktikan kalau pemikiran itu salah. Misalnya, kamu pernah kok, bahkan sering, olahraga teratur selama berapa saat. Atau ketika kamu membuat sebuah tujuan, lalu berhasil. Terakhir adalah energization. Perhatikan apa yang kamu rasakan setelah kamu membantah pemikiran awalmu. Mungkin setelah kamu memberikan beberapa narasi positif, sekarang kamu merasa lebih termotivasi dan bersemangat. Cara pandang kita tentang hidup akan menentukan hidup kita seperti apa. Orang yang optimis akan melihat dunia sebagai pintu peluang tanpa batas. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.